Halo Sobat Sehat, ketemu lagi dengan channel Masyarakat Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk pusar akan menggambarkan kepribadian seseorang. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga aktifkan notifikasi yang berbentuk gambar lonceng agar dapat mengetahui video-video baru dari channel kami. Setiap orang memiliki bentuk pusar berbeda-beda, ada yang cenderung ke dalam dan sebaliknya. Bentuk tersebut ternyata dapat menunjukkan kepribadian orang tersebut. Sebuah studi mengenai bentuk pusar dapat digunakan untuk memprediksi kepribadian seseorang. Nah, channel Masyarakat Sehat akan mengupas tentang kepribadian seseorang berdasarkan bentuk pusar. Nomor 1, pusar berbentuk bulat. Jika Anda memiliki pusar menjorok ke dalam berbentuk bundar, maka itu menandakan Anda memiliki kepribadian yang optimis. Anda adalah tipe orang yang melihat sisi positif dari berbagai hal. Selain itu, Anda juga pandai mengomunikasikan pemikiran Anda dengan baik dan menjaga semua hubungan Anda dengan cara yang sehat dan interaktif. Nomor 2, pusar berukuran besar. Jika Anda memiliki pusar besar dan masuk ke dalam, maka itu adalah tanda bahwa Anda memiliki kepribadian yang murah hati. Anda adalah tipe orang yang dermawan, tidak mengenal batas. Anda baik dengan siapa saja. Terlepas dari ini, Anda akan tumbuh jauh lebih bijaksana seiring bertambahnya usia, dan Anda juga memiliki keterampilan mengelola sesuatu hal. Nomor 3, pusar kecil dan tidak dalam. Pusar kecil dan dangkal menunjukkan kepribadian orang yang dikenal baik dengan menyimpan rahasia. Memahami sisi gelap orang adalah sesuatu kemampuan alami yang Anda punya. Kelemahannya, Anda memiliki sisi misterius dari dalam Anda yang menyulitkan orang lain untuk memahami Anda. Nomor 4, pusar besar dan menonjol keluar. Pusar yang menonjol merupakan indikasi kepribadian berkemauan keras. Anda adalah tipe orang yang tampaknya keras kepala. Meski begitu, Anda akan berpegang teguh pada pendapat Anda. Permasalahan yang sering Anda hadapi adalah masalah percintaan karena Anda memakan waktu lama sebelum Anda menemukan seseorang yang sesuai dengan pemikiran Anda. Nomor 5, pusar mengerah ke atas. Ini adalah bentuk ideal pusar. Ini adalah tanda kelahiran yang sehat dan pikiran yang sehat. Anda ceria, energik, dan aktif dalam segala hal yang Anda lakukan. Antusiasme Anda adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi banyak orang. Anda membawa sebuah tujuan rahasia di dalam hati Anda yang ingin Anda penuhi dalam hidup. Yang terakhir, pusar mengarah ke bawah. Jika Anda memiliki jenis pusar ini, hal ini menunjukkan bahwa Anda adalah tipe orang yang tidak suka bekerja terlalu banyak secara manual, tapi hebat dengan permainan otak. Anda adalah tipe orang yang mungkin disebut malas, tapi ada kalanya orang lain akan menghargai kecerdasan Anda. Demikian video ini, dan semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.